Nah, bismillahirrahmanirrahim. Indah berbalam si awan petang, berarak indah di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum dan salam sejahtera, selamat datang diucapkan kepada para hadirin ke webinar Kebun Bandar Siri kelima, Kenali Rumpai dan Kawal Rumpai yang bersiaran langsung di laman Facebook My Crop Science. Baiklah. Untuk pengetahuan semua, program webinar ini adalah sambungan daripada siri keempat yang telah berlangsung pada 18 Disember 2021 yang lepas. Program ini mempunyai banyak siri dengan tajuk-tajuk yang menarik serta pengetahuan daripada panel-panel yang berpengalaman. Jadi, kepada para hadirin, anda adalah digalakkan untuk berkongsi ataupun share link siaran langsung Facebook dengan menekan butang share di Facebook anda. Sebelum webinar ini bermula, ingin saya ingatkan bahawa link borang dan e-sijil dan maklum balas akan diberikan di akhir webinar ini di mana anda boleh dapatinya di ruangan komen. Baiklah, sekiranya para hadirin mempunyai sebarang persoalan yang ingin diajukan, para hadirin boleh mengemukakan soalan di ruangan komen dan akan dijawab oleh penceramah pada akhir sesi soal jawab nanti. Pada siri kelima ini, para hadirin dapat mengetahui beberapa jenis rumpai dan cara untuk mengawalnya yang akan dikongsikan oleh Dr. Nur Azwa binti Zakaria, pensyarah kanan Fakulti Pertanian UPM. Jadi, tak kenal maka tak cinta. Jadi, saya berbesar hati untuk menceritakan sedikit latar belakang penceramah kita pada hari ini. Nur Azwa binti Zakaria was born on 19 September in 1989 in Taiping, Perak, and then she further her degree study at University Putra Malaysia and graduated with the first class honor degree in Bachelor of Biology in 2013. In February 2014, she enrolled as a PhD student at Faculty of Agriculture, UPM, in Wheat Science under the sponsorship of Ministry of Higher Education, My Brain Science. Jadi, semasa menjadi pelajar PhD, beliau telah memenangi anugerah di persidangan antarabangsa iaitu the International Wheat Science Society Travel Award in the 25th Asian Pacific Wheat Science Society Conference yang telah diadakan di Kyoto, Japan in 2017. Pada tahun 2020, beliau telah memenangi trofi dan gold medal di dalam Teaching Award iaitu International Putra Innovative Carnival in Teaching and Learning 2020. Kini, beliau juga penerima grant dari UPM, Industri dan Kementerian Pendidikan Tinggi di dalam penyelidikan rumpai di Malaysia. Beliau merupakan pengajar kepada pelajar prasiswazah dan siswazah di dalam subjek pengenalan kepada sains rumpai dan sains racun herba. Jadi pada pagi ini, beliau akan berkongsi tentang kenali rumpai dan kawal rumpai dan tanpa melengahkan masa lagi, majlis mempersilakan Dr. Nur Azwa untuk teruskan. Terima kasih. Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada moderator atas pengenalan sebentar tadi. Tanpa melengahkan masa, saya akan terus kepada perkongsian saya pada hari ini iaitu cara untuk mengawal rumpai dan kenali rumpai. So, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tuan-puan yang meluangkan sedikit masa untuk menyertai webinar kita pada pagi ini. So, rumpai ini memang ada di mana-mana. Tak kisahlah di kawasan kebun, di kawasan landscape ataupun di kawasan plantation peladangan dan semestinya berada di kawasan terbiar. Ini adalah rumpai. So pada hari ini kita akan mengetahui macam mana kita nak kategorikan tumbuhan ini sebagai rumpai dan bagaimana untuk kita mengawal rumpai tersebut. Okay.
sebagai pengenalan, rumpai sebenarnya dikategorikan sebagai perosak. Apakah itu perosak? Perosak adalah mana-mana organism, organisma ataupun mikroorganisma yang menjadi musuh kepada manusia. Kita tak suka perosak ini. So rumpai tergolong sebagai perosak. Perosak ini juga memberi ancaman terhadap tanaman dengan apa? Dengan ia akan meningkatkan kos pengeluaran. Sebab apa kita nak mengawal tu menggunakan kos. Seperti racun, bahan-bahan untuk mengawalnya menggunakan kos. Dia rumpai ni juga, dia akan mengganggu keindahan alam sekitar. Kadang kita tengok rumah tu cantik, tapi bila tidak dijaga, dipenuhi dengan rumpai, adakah kita masih lagi nak membeli rumah tersebut? Contohnya lah. So, rumpai ni dia memang mengganggu lah. Mengganggu keindahan alam sekitar kita. Dan dia juga memberi masalah kesihatan. Ada serta rumpai ni, dia boleh memberi masalah kesihatan pada seseorang yang allergic ataupun sensitif terhadap pollen, debunga. Debunga rumpai ni ada yang sangat bahaya kepada manusia dan juga haiwan. So dan rumpai ini juga mengganggu keselesaan kita sebagai manusia. So ini juga selain daripada rumpai, perosak ini juga termasuk haiwan, serangga dan juga mikrob. Kita pergi kepada konsep. Apakah itu tumbuhan, tanaman dan rumpai? Di sini kita akan kategorikan rumpai tersebut. Tumbuhan adalah semua makhluk yang hidup di bawah kerajaan tumbuhan ataupun dikenali sebagai plantae dalam bahasa sainsnya. Tak kisahlah ia liar ataupun ditanam. Berikut adalah tumbuhan. Tanaman adalah semua tumbuh-tumbuhan yang tanam. Ialah bermaksud yang kita kendaki. Tanaman yang dikendaki. Manakala rumpai adalah tumbuhan yang tidak ditanam dan juga ia mengganggu tanaman. Inilah kategori rumpai. Kita tidak mahu rumpai, kita tidak mahu tumbuhan ini dan juga ia mengganggu pertumbuhan tanaman. So ini adalah definisi rumpai. So sekali lagi, rumpai tumbuh di kawasan tanaman dan tanah yang tidak kendaki, iaitu seperti tanah terbiar ataupun di tepi-tepi jalan roadside. Itu terdapat banyak sangat rumpai. So, rumpai ni apa? Kenapa kita perlu kawal rumpai tersebut? Jika kita mempunyai kebun, rumpai ini dia bersaing dengan tanaman kita. Bersaing untuk apa? Seperti contohnya cahaya matahari. Rumpai ni juga nak cahaya matahari untuk hidup. Sebab kita tahu rumpai ni dia adalah tumbuhan juga. So, dia perlukan cahaya matahari untuk hidup. So, dia bersaing juga dengan tumbuhan untuk mendapatkan cahaya matahari. And then, dia juga bersaing dengan ruang pertumbuhan. Dia pun nak hidup juga. Tanaman nak hidup, rumpai pun nak hidup. So, dia akan bersaing dengan tanaman kita untuk mendapatkan ruang pertumbuhan. Begitu juga dengan baja, nutrien yang kita tabur kepada tanaman kita, yang kita fikir, oh nanti kita tabur nutrien ni, tabur baja ni, tumbuhan kita akan lagi segar. Termasuk juga dengan rumpai. Rumpai juga boleh mengambil nutrien tersebut. So dengan air juga, semuanya adalah adalah keperluan asas tumbuhan untuk hidup. Okay. So seperti juga dikongsi di sini adalah rumpai juga menjadi perumah kepada mikrob pembawa penyakit dan juga serangga. Dengan ini, bila dia menjadi perumah kepada perosak yang lain, dia juga dapat mengurangkan hasil dan kualiti tanaman dan semestinya dia akan meningkatkan kos penanaman tersebut. So saya ingin berkongsi artikel yang telah diterbitkan, iaitu weeds as potential host for fungal root pathogen of watermelon. Di sini saya ingin nyatakan bahawa kajian telah dibuat dan rumpai ini mempunyai potensi untuk menjadi perumah kepada pathogen yang lain. Contohnya pada tanaman tembikai. So di sini saya highlightkan apakah jenis pathogen yang menyebabkan penyakit terhadap tanaman tersebut. Dia juga termasuk juga dengan tanaman seperti orang sativa adalah pokok padi kita. Zimis adalah kita punya pokok jagung.
So ini boleh menyebabkan penyakit terhadap tanaman kita. So tapi kajian ini juga menyatakan bahawa berlakunya pemindahan ini berdasarkan jenis patogen tersebut. Jenis patogen juga mempengaruhi tanaman apa yang akan mereka efek, mereka memberi kesan terhadap tanaman yang lain. Soalan di sini, mengapa rumpai banyak di kawasan tanaman, landscape dan juga kawasan terbuka? Kawasan terbuka ni contohnya kawasan terbiarlah. Mengapa rumpai banyak sangat kat kawasan macam ni? So ini kerana jarak tanaman. Jika kita fokus kepada kebun, kebun ataupun kebun lah lagi mudah kan, jarak tanaman yang luas antara satu batas dan batas yang lain. Jika mempunyai jarak ataupun kita bayar walking, laluan kita untuk berjalan itu terlalu besar, ia boleh menjadi tempat untuk rumpai tumbuh di kawasan terpian tersebut, kawasan ruang yang ada dekat situ. So itu jarak tanaman yang terlalu luas. Yang keduanya, pertumbuhan awal yang perlahan. Tanaman kita atau crop, you know, untuk dia mereka establish, mereka membesar, dia memakan masa. Tapi rumpai ni sangat cepat. Dia boleh memintas pertumbuhan-tumbuhan tersebut. Bila dia dapat memintas, sebab tu rumpai ni lagi tinggi daripada crop, daripada tanaman yang kita tanam. Yang ketiganya adalah kurang kanopi. Kanopi maksudnya pokok yang telah yang ada kanopi kan, ada daun, jadi pokok lah pohon tu. So kurang kanopi membolehkan rumpai untuk bersaing untuk dapatkan cahaya untuk hidup. So memang betul, ada cahaya adalah keperluan asas untuk tumbuhan. Jika kanopi telah terbentuk, makanya rumpai kurang mendapat cahaya matahari. Disebabkan oleh itu, rumpai akan stunted, akan renek, akan tidak boleh membesar dengan baguslah jika dia terhalang dengan kanopi tersebut. Ini saya kongsikan gambar di mana persaingan antara tumbuhan dan rumpai. Daripada sini kita dapat tahu susah untuk identify mana satu rumpai, mana satu tumbuhan ataupun crop yang kita tanam. Sama naik saja. So dekat sini, ini dikatakan laluan kita terlampau besar menyebabkan ada ruang untuk rumpai tumbuh. Inilah tanaman kita seperti terbatas lah, kita buat macam ni. So ini perlu dikontrol. Kalau tak, rumpai ini akan bersaing untuk mendapatkan nutrien yang kita berikan kepada tanaman kita. Dan juga semualah nutrien, air, cahaya matahari, sebab ini bukan yang bukan kanopi. Cahaya matahari juga jika lagi besar di sini. So saya akan terangkan kategori-kategori rumpai. So ni kita dengar rumput sahaja. Sedangkan rumpai terdapat tiga kategori. Yang pertama adalah rumput. Yang kedua adalah rusiga. Yang ketiga adalah rumpai berdaun lebar. Ini adalah kategori rumpai. So kita akan pergi satu persatu, apakah yang dimaksudkan dengan rumput? Saya nampak macam sama je, tak ada pun beza semua ni. Tapi sebenarnya dia ada perbezaan. Kita akan pergi lihat satu persatu. Rumput. Rumpai yang berdaun tirus, yang panjang, tegak dan berurat selari. Ini dikategorikan sebagai rumput. Daun je akan mempunyai uping, ada gambar selepas ini. Uping ni maksudnya seperti tanda kelapa. Dan dia akan tumbuh berselang-seli ataupun bertentangan antara satu sama lain. Dia juga boleh membiak, mempunyai vegetatif lah, ataupun bahagian tampang, iaitu seperti stolon dan rhizome. Ada juga gambar stolon dan rhizome, saya akan terangkan selepas ini. Dan berikut adalah scientific name, nama saintifik terhadap saintifik rumpai. Seperti lalang, rumput dawai, rumput gajah. Sebenarnya ada banyak lagi nama saintifik rumpai, tapi saya kongsikan di sini sedikit sahaja. So ini adalah contoh rumput. Inilah rumput, dia berdaun selari dan juga ini adalah alternate ataupun pertumbuhannya berselang-seli. Ini ada shed ataupun seperti upih kelapa kat sini. Okay. Ini adalah rumput.
saya akan berikan contoh-contoh rumput. Contoh rumput adalah nama saintifiknya Cynodactylon ataupun rumput Bermuda. Ini rumput yang paling mudah dijumpai. Sangat familiar dengan kita. Ini adalah rumput saka. Awak masukkan saka. Saka adalah perennial yang hidup berterusan. Dengan pokok ini boleh hidup dengan cara menjala dan mempunyai rhizome di bawah tanah dan stolon. Apakah itu rhizome dan stolon? Ini yang kita tunjukkan dalam gambar rajah ini. Jadi stolon berada di atas permukaan tanah, manakala rhizome berada di bawah permukaan tanah. Ini cara pokok ini ataupun rumput ini untuk menghasilkan anak yang baru. Ini cara selain pada biji benih, cara ini juga boleh menghasilkan anak rumput, anak atau anak rumput. Nah, ini contohnya. Ini parent for example. Contohnya ini adalah pokok ibu dia dan menghasilkan anak-anak yang lain. Banyak kan? Nah, ini anak-anak dia. Yang contoh yang kedua adalah Dactylactinium Egyptium ataupun rumput jari Mesir. Ini yang common name, nama yang biasa kita dengar. Inilah rumpainya. Rupanya macam ini, ini rumput dan juga sama juga kat sini adalah parent dia dan boleh menghasilkan anak-anak pokok yang lain. Apakah itu Rosiga? Ini adalah kategori kedua rumpai. Rosiga mirip kepada rumput. So kita confuse dengan yang ni. Dia Rosiga, dia mirip kepada rumput. Nampak macam rumput tapi sebenarnya nama dia adalah Rosiga, bukannya rumput. So, sebab apa? Batangnya biasanya bersegitiga dan daun tumbuh di pangkal batang serta pangkal bunga. Berbeza dengan rumput tadi, dia tidak tumbuh di sini saja, tumbuh di semua stem tersebut. So, beberapa species mempunyai rhizome, iaitu rhizome adalah batang yang tumbuh di bawah tanah yang digunakan untuk menyimpan makanan dan juga untuk penyebaran. Penyebarannya adalah penyebaran anak pokok. Cara dia menghasilkan anak pokok yang lain. So ini contohnya Cyperus diformis ataupun rumput air. Nampak macam rumput kan? Tapi macam kita tengok apa dia punya pengenalan terhadap Rosiga tadi, daunnya berada di ni, di bunga. Kawasan ni dan juga di bawah. Sedangkan kalau rumput dia boleh berada di sebatang stem, di batang ataupun di stem tersebut. Daunnya. So kita pergi kepada yang ketiga, kategori rumpai yang ketiga ialah rumpai berdaun lebar. Rumpai berdaun lebar memang kita senang untuk klasifikasi ini berbanding dengan yang Rosiga dan rumput tadi. Sebab berdaun lebar ni kita dapat lihat memang daunnya lebar, tidak tirus seperti rumput dan biasanya ialah dekat dan akar tunjang. Akar tunjang akar satu lah. Batang mempunyai cabang dan urat daun sejajar daripada dia punya vein, leaf vein ni. Contoh yang diberi adalah Ageratum conizoides ataupun Melayu panggil as rumput tahi ayam. Ini adalah contohnya. Rumput ni pun memang senang ditemui di kawasan-kawasan tebia ataupun kawasan landscape. Yang kedua adalah Amaranthus pinensis, bayam berduri. Bayam duri. Sebab apa bayam duri? Beza dengan bayam kita makan. Bayam duri ni mempunyai duri di batangnya. Sebab tu nama dia bayam duri. Amaranthus pinensis. Spinensis. So ada bayam berduri. So Euphorbia hirta, gelang susu. Di sini contoh Euphorbia hirta. Ya, ini nama dia gelang susu. Mungkin kita familiar dengan rumpai ni juga. Bila kita patahkan batang ni, kita akan nampak akan keluarkan latex ataupun susu. Itulah warna putih tu. So nama dia gelang susu. So ini contoh rumpai dan juga pokok cili. Kita nampak pun pokok cili yang mana satu. Rumpai pun ada kat sini. Ini sebenarnya ada buah cili kat sini. Jika tidak dikawal rumpai ini, dia akan mengganggu pembesaran pokok cili tersebut. Ini rumpai juga ni. Banyak rumpai kat sini. Ini yang Ageratum tadi kat sini. So dia akan mengganggu pertumbuhan tanaman.
konsep kita pergi dah kenal, tak kenal maka tak cinta. So sekarang kita dah kenal dah rumpai-rumpai tersebut. So terus kita pergi kepada konsep pengurusan rumpai. Rumpai, konsep pengurusan rumpai terbagi pada dua. Yang pertama adalah pencegahan. Yang kedua adalah pengawalan. Soalnya kita nampak pengawalan je kot. Kita kurang kepada cara untuk mencegah rumpai daripada terus tersebar. So kita akan pergi konsep pengurusan rumpai yang pertama, iaitu pencegahan. Yang pertama ini adalah pendekatan praktikal dengan menghentikan penyebaran rumpai. Ia juga mengelakkan pengenalan atau penubuhan atau penyebaran spesies rumpai di sesuatu kawasan. Kita nak mengelak dia daripada datang ke kawasan yang belum lagi dipenuhi dengan rumpai. Biasanya lebih mudah daripada mengawal selepas penubuhan. Pencegahan lagi mudah daripada lepas dah ada kat situ untuk kita kawal. Jadi sama jugalah, prevention is better than cure lah. Macam tu kita mencegah lebih baik daripada merawat. Ini yang pertama lah, pencegahan. Apakah contoh amalan yang kita boleh buat untuk mengelakkan rumpai ini berada di kawasan yang belum dia ada lagi? Yang pertama, pembersihan alat penuai dari benih dan akar batang pokok rumpai selepas digunakan. Yang pertama, jika kita telah buat pembersihan di kawasan ladang ataupun kawasan kebun sebelum keluar, make sure atau pastikan semua alatan tersebut hendaklah dibasuh supaya tidak ada biji benih yang biji benih yang halus yang melekat pada alatan kita. Dan juga jika macam anak pokok dia daripada stolon semua tu kan, itu pun juga boleh menjadi penyebar kepada kawasan yang yang lain. So make sure lepas kita berkebun di kawasan satu, basuh semua alatan tersebut. Semua kita simpan lah. Supaya dia tidak, bila kita nak gunakan yang kali kedua, peralatan tersebut bersih. Menanam, yang kedua adalah menanam benih tanaman bebas dari pencemaran benih rumpai. Macam mana kita nak tahu tanaman kita bebas daripada benih rumpai? Ini kita beli daripada kedai ataupun certified seed. Maknanya seed tu yang telah diluluskan. Maksudnya mereka telah menjalani proses yang klasifikasi. Ini seed ni hanya terdapat tanaman yang kita nak sahaja. Bukan semua tanaman dan juga ada contaminated ataupun tercemar dengan rumpai. Okey. Menanam biji tanaman, mengawal rumpai di batas atau jalan masuk ke ladang. Ini mungkin kita kurang beri perhatian jika ada kebun ya. Sebenarnya batas tersebut juga perlu bersih atau berjalan masuk ke ladang. Sebab apa? Sebab bila kita masuk ke ladang, kita pakai seluar. Kita pakai seluar track tu akan ada yang akan melekat kepada biji-biji ini tu, boleh tersangkut kepada kita seluar pakaian kita dan kita masuk ke kebun. Tanpa kita sedar, kita telah bawa seed tersebut dan mencemarkan kita yang penyebar kepada seed tersebut, kepada rumpai tersebut. Kita bawa masuk ke dalam kebun kita. Itu yang menjadikan dengan kebun kita juga ada rumpai tersebut. So kita juga perlu mengawal rumpai di batas ataupun jalan masuk ke ladang. Yang kedua, kita pergi konsep konsep untuk mengawal rumpai. Yang kedua adalah pengawalan. Ini saya rasa ramai daripada kita tahu cara untuk mengawalnya. Okey, pengawalan diperlukan untuk meminimumkan ketumpatan rumpai, persaingan dan pertumbuhan dan memberikan peluang ekonomi tinggi kepada tanaman. Ialah bila pokok tu hidup dia saja tanpa ada persaingan dengan rumpai, maka pokok tersebut mendapat nutrien yang cukup, mendapat cahaya matahari yang cukup dan tumbesaran dia tidak terganggu. Ini bila tumbesaran tidak terganggu, maka dia dapat menghasilkan buah yang bagus ataupun kualiti buah yang bagus. Itulah dapat memberikan peluang ekonomi yang tinggi jika tiada gangguan daripada rumpai. Apakah kaedah-kaedah pengawal rumpai ni? Bukannya kita hanya tahu ada rumpai, kita racun-racun je sampai bila nak menggunakan racun. So kita sebenarnya dia ada beberapa kaedah. So di sini saya akan terangkan satu persatu kaedah untuk mengawal rumpai.
Yang pertama adalah mechanical, yang kedua adalah cultural, yang ketiga adalah biology, yang keempat adalah kimia. Dan yang kelima, IWM ialah kawalan rempah bersepadu, iaitu gabungan antara antara kaedah-kaedah individual ini. So, ini adalah contoh-contohnya kaedah pengawalan rempah, mechanical, cultural, biology dan kimia. So, kita pergi satu persatu. Okay. Soalan di sini, mengapa terdapat pelbagai kaedah pengawalan rempah? Kenapa tak guna satu je nak kaedah dia? Banyak sangatlah. Susahlah saya nak ingat, kan? Kenapa kena ada banyak? As compared, kenapa tak fokus pada satu sahaja? So, di sini, kenapa? Kerana kaedah kawalan rempah berpotensi menjejaskan alam sekitar jika kita hanya bergantung kepada satu kaedah sahaja. Sebab itu kita kena ada combination, ada gabungan kaedah-kaedah yang lain. So, apa sebagai contoh, eh? Jika kita hanya fokus kepada mechanical, mereka iaitu tanah tertakluk pada hakisan hujan mengakibatkan kehilangan tanah ataupun atas topsoil tu. Mechanical, jika kita hanya fokus pada mechanical. Kalau kaedah racun rumpai, dia memang boleh membunuh rumpai. Tetapi ia mungkin akan meningkatkan kesan racun yang mungkin toksik kepada organism. So, kita akan pergi, apakah cara selamat? Cara selamat adalah dengan mengamalkan teknologi pengurusan rumpai bersepadu ataupun integrated with management, IWM, dengan menggunakan kaedah bukan kimia dan meminimumkan penggunaan racun kimia. So, kita akan pergi satu persatu di sini adalah mechanical. Mesti ada objektif. Kenapa kita perlu ada kaedah mechanical? Mechanical adalah untuk mencederakan atau menggunakan tumbuhan tersebut secara fizikal dan menggunakan halangan fizikal untuk menghalang pertumbuhan rumpai. Apakah contoh kaedah mekanikal yang kita boleh buat? Contohnya, mencabut rumput, membajak. Tapi kalau kita menggunakan kaedah ini, ia menjadikan kos yang mahal. Tapi kaedah ini bagus untuk kawasan kecil. Kalau kebun kita tu takat kita nak makan je satu family tu, buatlah sendiri. Kita boleh mencabut rumpai sendiri. Kalau macam plantation, satu kaedah plantation maksudnya kawasan ladang yang sangat besar, mungkin cara ini tidak sesuai. Sebab menjadi kita kena hire labor untuk bayar kos buruh tersebut lagi tinggi. So, kaedah mekanikal ni juga seperti mendedahkan biji benih rumpai. Maksudnya benih-benih rumpai ni terdapat di dalam kawasan tanah, di dalam tanah. Permukaan kita nampak tapi dalam tanah kita tak nampak. So, mendedahkan benih rumpai, maksudnya kita buat seperti mencangkum bajak. Akan mendedahkan benih rumpai ke atas. So, menarik keluar rumpai, lepas tu kita boleh memotong berkesan untuk rumpai yang tumbuh tinggi. Kalau dah rumpai tu memang jenis yang rendah, kan, ni memang pada macam jenis rumput tu memang kat tanah saja susah untuk kita memotong. So, rumpai yang tinggi ataupun yang jenis berkayu, kita boleh menggunakan kaedah memotong. So, mulching, kurangkan atau menyekat penembusan cahaya dan udara ke dalam tanah, dan ini juga menghalang dan mencegah benih rumpai dan pertumbuhan. Mulching. Ada gambar selepas ni. Okey, ini. Bahan-bahan yang digunakan seperti contohnya jerami, ini serpihan kayu, kita boleh guna batu kerikil, serbuk kayu, plastik sungkupan, untuk kita yang warna hitam ni plastik sungkupan ataupun silver shine. Yang digunakan dalam tanaman sesuran dan tanaman horticulture. Ini adalah contoh-contoh bahan yang kita boleh gunakan dalam kaedah mechanical. Ini adalah contoh wheat mat. Dia wheat mat dan sebagainya sebagai penutup bumi. Dia tutup kawasan yang tanaman kita dekat sini. So, pada sini kita akan nampak tanaman kita tanpa ada persaingan daripada rumpai. Sebenarnya laluan ni mungkin ada pertumbuhan rumpai tapi telah ditutup oleh wheat mat ni. So, dia akan menghentikan cahaya matahari untuk masuk ke dalam dan seterusnya rumpai tersebut tidak mendapat cahaya matahari, iaitu keperluan yang asas untuk rumpai itu hidup. So, jika kita dapat cahaya matahari, tidak boleh menjalani proses fotosintesis untuk buat makanan. Dengan itu, rumpai akan mati. So, wheat mat yang berkualiti tinggi akan menyekat pertumbuhan rumpai. Ya, betul. Lagi bagus wheat mat itu, lagi berkesan kaedah kita gunakan. So, kaedah kedua adalah cultural. Apakah objektif cultural?
menyediakan keadaan yang lebih baik untuk pertumbuhan tanaman, melibatkan di amalan agronomi dan pengurusan tanaman. Apakah contoh kaedah cultural ni? Pertumbuhan sihat dan tanaman kompetitif. Kita harus memilih benih. Perlu memilih benih yang bagus. Benih yang kompetitif, boleh bersaing dan juga ditahan kepada penyakit. Jika terdapat dua jenis benih kat kedai, contohnya saya bagi. Satu adalah benih yang biasa. Yang kedua adalah benih tumbuhan yang tahan penyakit. Pilihlah benih yang tahan penyakit. So yang kedua adalah menyediakan syarat pertumbuhan yang optimum untuk tanaman medium yang sesuai. Bila kita menyediakan pertumbuhan yang optimum untuk tanaman ni dengan menyediakan medium yang sesuai, maka tumbuhan kita akan cepat. So ini dah bagus untuk dia untuk hidup. So bila dah sediakan yang bagus untuk dia, dia boleh hidup dengan bagus dan juga buatkan hasil yang bagus. Memberi nutrien baja terus kepada tanaman bukan menambah keseluruhan kebun. Dalam perkongsian sebelum ini telah memberi taklimat atau memberi perkongsian mengenai cara untuk membaja. So cara untuk membaja bukanlah tabur dari satu kebun dengan rumpai dapat kan. Rumpai pun dapat baja. So kita harus menabur baja di kawasan dekat dengan tanaman kita atau kanopi kita kan, kanopi tanaman. Untuk mengelakkan apa? Mengelakkan rumpai ni mengambil juga nutrien tersebut. Nanti rumpai tu lagi besar daripada tanaman kita. So intercropping atau perselingan menggunakan ruang kosong antara baris tanaman dengan menanam tanaman lain. Ada gambar selepas ni saya tunjukkan. So contoh dia adalah bawang, bendi dan sebagainya. So daripada kita, contoh kita menanam satu tanaman, jika kita buat intercropping ni, so daripada kita boleh harvest, memungut hasil satu tanaman, kita boleh memungut dua hasil. Kita buat macam ni, dia ada ruang kosong di antara baris tersebut. Ini adalah contoh intercropping. So kat sini kita ada pokok tomato dan another one is macam pokok terung dan ini tomato. Ini adalah tangan selingan. Daripada kita harvest mendapat satu sahaja jenis tanaman, so kita akan mendapat dua. So dapat meningkatkan ekonomi kita juga. Okay, ini contohnya. Yang kedua, bawah cultural, kaedah kutu adalah tanaman penutup bumi. Tanaman penutup bumi ini digunakan untuk bersaing dengan rumpai dengan memusnahkan kawasan tersebut. Nah, lepas tu dia mencegah kemunculan rumpai dan merencatkan pertumbuhan rumpai. Cover crop ataupun penutup bumi ini dia akan pertumbuhan dia cepat dan dia boleh cover ataupun menutup kawasan tersebut dan rumpai susah untuk bersaing dengan dia. Dengan situ, bila dia dah cover, dia dah establish telah tersebar di situ, so rumpai perlu bersaing untuk hidup juga. So bila dia cover, kita akan nampak penutup bumi dan bukannya rumpai. Penutup bumi ini, jika kita lalu di highway ataupun kawasan peladangan dia banyak, kita boleh nampak daripada highway tersebut. Itu adalah tanaman penutup bumi. So ada juga kelebihan penutup bumi ini, dia menyediakan halangan fizikal kepada kemunculan rumpai dan juga ia merendahkan suhu tanah, meningkatkan kelembapan tanah. Yang ini bagus untuk pertumbuhan tanaman kita. So ada juga kajian menunjukkan bahawa penutup bumi ini mempunyai bahan kimia alangkati dan berpotensi untuk menghalang persembahan dan pertumbuhan rumpai. Kaedah ketiga adalah biologi. Objektif dia penggunaan organism hidup semua jadi untuk mengurangkan populasi rumpai. Ini kita dapat lihat seperti lembu di sinilah makan rumpai. Ini adalah dipanggil sebagai kaedah biologi. So ada sebenarnya ada banyak lagi, contohnya kumbang yang merosakkan kan, merosakkan rumpai dan selebihnya. So kalau kita untuk memilih kaedah biologi ni sebab dia organism untuk memusnahkan rumpai. So tiga kunci, dia ada kunci untuk pemilihan ejen kawalan ni. Maksudnya bukan kita simply letak kat situ. Dia kena mematuhi pemilihan ini. Iaitu ejen mestilah sangat spesifik. Tidak membahayakan tanaman ataupun tumbuhan yang bermanfaat. Maksudnya dia perlu memilih rumpai, merosakkan rumpai tetapi tidak merosakkan tanaman kita.
tiada gunanya jika kita meletakkan kaedah biologi di situ. Dia akan merosakkan rumpai. Ya, bagus. Tapi ia juga merosakkan tanaman kita. Itu tidak tidak bagus. So, dia perlu spesifik. Lepas tu kita rahayat ejen mesti sedari dengan rumpai ejen sasaran. Ejen tidak boleh menukar hos dan sasaran jika rumpai tiada. Jika organisma ini telah memakan rumpai tersebut sampai habis dah dia makan rumpai. Tapi dia boleh menukar sebab dia nak makan juga tapi rumpai dah tak ada. Apa dia buat? Dia mesti nak try to attack yang benda lain juga. So sepatutnya dia tidak boleh menukar. Dia tidak boleh menukar host. Kalau dia dah makan rumpai, rumpai tak ada, sepatutnya dia tak boleh makan apa-apa dah. Okay? Kalau tak, dia tidak spesifik back kepada satu dah, dia kena spesifik. So memerlukan, ini memerlukan ujian berterusan. Baru kita dapat memilih yang mana yang hanya merosakkan rumpai tetapi tidak merosakkan tanaman. Contohnya, kumbang makan daun. Ini contohnya. Ini kaedah kimia. Yang kaedah keempat adalah kaedah kimia. Apakah objektif dia? Untuk membunuh ataupun menghalang dan mengganggu pertumbuhan rumpai secara kimia. Dan of course menggunakan racun rumpai. Apakah kelebihan racun rumpai? Ia membunuh rumpai dan membiarkan tanaman untuk hidup. Memberi kawalan rumpai yang berkesan. Dia cepat dan tahan lama. Dia menjimatkan masa sebab sangat mudah untuk menggunakan racun. Kita bancuh, letak dalam sprayer dan kita boleh terus spray. Tunggu keputusan. Okay. Sama ada hidup atau mati. Itu keputusan dia. Okay. Secara relatifnya memang murah dan kos tenaga kerja. Dan macam contohnya kalau kita menggunakan untuk mencabut. Contohnya kaedah mekanikal mencabut, kita menggunakan kos dan ambil masa yang lama. Tapi menggunakan kaedah kimia, kita hanya spray dan boleh dapat cover kawasan yang besar. Dapat menjimatkan masa kita juga. Dan peralatan yang digunakan, tong penyembur ataupun nasi sprayer lah contohnya ini. Ini adalah hudik. Jenis racun yang digunakan, dia bergantung kepada jenis rumpai dan kepadatan rumpai di kawasan tersebut. Ini adalah kaedah kimia. Saya baris secara ringkas, dua jenis racun. Ini adalah jenis racun bertindak sentuh dan sistemik. Sebab apa tau, saya terpanggil untuk kongsikan tentang ini. Maksud kita masih sangat singkat. Kongsikan tentang dua jenis ini. Sebab apa? Bila ada jiran satu bagi tahu, saya guna racun ni cepat je mati. Lepas tu yang jiran kedua pula cakap, saya guna racun ni awak tak mati-mati. So kat sini sebab apa? Kita perlu tahu cara racun bertindak. Baru kita dapat tahu bila dia akan mati. Macam tu. Sebenarnya semua perkara yang saya cakapkan ni ada berasaskan label pada herbisat tersebut, racun rumpai tersebut. Tapi kena membacalah dekat label tu. Kalau kita tengok label tu bertebal sebenarnya label tu sebab dia nak bagi tahu semua benda dalam tu. Okay. Kat sini terdapat dua jenis cara racun bertindak iaitu sentuh dan sistemik. Apakah maksud sentuh? Sentuh adalah ia bertindak dengan sentuhan pada bahagian tanaman sahaja. Contoh daun atau batang atau bahagian hijau tanaman yang akan mematikan rumpai. Ini racun sentuh sangat cepat dan berkesan. Tumbuhan akan layu dalam berapa jam sahaja. Ini maksudnya. Sekejap sahaja spray dah mati selepas aktiviti. Ia sangat berkesan dan rumpai jenis lebar, remit dan semua sebagainya. Ini broad spectrum. Dia boleh control, dia boleh kawal semua jenis rumpai. Contohnya dia punya adalah basaltin. Okay. Ataupun glufosinate. Dia punya active ingredient. Bahan aktif dia adalah glufosinate. Okay. Sistemik adalah ia bertindak dengan menyerap keseluruhan bahagian tumbuhan daripada pucuk, daun dan batang dan diangkut ke bahagian akar tumbuhan tersebut. Kesan dia sangat lambat. Dia mengambil masa lebih kurang 1-3 minggu selepas sembuh. Ini kerana ia membunuh keseluruhan bahagian pokok hingga ke bahagian rhizome dalam tanah tu. Ingat tak lagi yang rhizome saya tunjukkan cara penyebaran anak pokok daripada rhizome. Daripada situ juga dia boleh membunuh rhizome tersebut. So dia kaedah sistemik ni. Tapi harga dia lebih tinggi daripada racun sentuh. Contohnya glyphosate atau Roundup lah. So ini adalah kaedah sistemik. So sebab itulah antara jiran dua tadi ni kena tahu jenis racun yang digunakan dan cara dia bertindak.
Daripada tu kita tahu, oh ya ni racun ni cepat dia mati, racun ni lambat dia mati sebab dia bertindak. Tapi kalau sentuh, kena make sure, pastikan keseluruhan rumpai kita kita sembuh tu terkena racun. Sebab apa? Racun sentuh ni tidak diangkut ke kawasan yang lain. Maksudnya jika daun yang terkena, daun je akan mati. Tapi akan hidup lagi. Berbeza dengan sistemik, sistemik dia hanya terkena part, bahagian-bahagian rumpai sahaja. Contohnya terkena daun, tapi dia boleh diangkut pada keseluruhan tumbuhan tersebut dan mematikan keseluruhan pokok tersebut. Ini perbezaan antara sentuh dan sistemik. Tapi sebab itu, sistemik ini mengambil masa lama berbanding dengan kaedah sentuh. Saya kongsikan juga di sini perbandingan antara kaedah-kaedah pengawalan rumpai secara organik. Okey, ini adalah kajian yang telah dibuat di USDA, United States Department of Agriculture. Dekat sini dia, mereka menggunakan 6 jenis rawatan. Apa dia? Yang pertama, ini adalah kontrol. Yang kontrol adalah, kontrol maksudnya plot yang tidak diberikan apa-apa rawatan. Ini adalah tillage, membajak, lepas tu burn inilah membakar. Membakar rumpai, lepas tu vinegar adalah menggunakan cuka dan juga solarization ataupun solarisasi, menggunakan transparent, plastik transparent untuk memberi kesan haba dalam kawasan tersebut. Dan buckwheat ni adalah sejenis cover crop yang terdapat di sana. Mereka gunakan dua jenis ataupun density, kepadatan cover crop tersebut, yang padat dan kurang padat. Nak tengok berkesan atau tidak, kita menggunakan kaedah-kaedah tersebut. Saya akan pergi apakah keputusan daripada kajian telah dibuat. Di sini dapatan kajian daripada keseluruhan 6 ini, ini boleh kita simpulkan hanya satu, iaitu cover crop. Satu, so keseluruhan adalah 5 lah. 5 kaedah ini, 2 kaedah tidak berkesan, 3 kaedah boleh digunakan. Apakah kaedah-kaedah tersebut? Mari kita lihat. Kaedah menggunakan buckwheat ataupun cover crop untuk apa, tanaman penutup bumi tidak berkesan sebab kaedah kendiri kawalan rumpai. Yang kedua, cuka STSA ataupun dikatakan vinegar, cuka kan. Tapi ini 20% cuka tau. Kepekatan dia ada 20%. Cuka makan yang kita ada ni takkan lebih. Dia takkan kurang daripada 4% dan takkan lebih daripada 9%. So itu kepekatan STSA dalam cuka makan kita buat tu. Dulu menjadi satu mungkin fenomena yang menggunakan cuka makan untuk merawat, untuk memberi kesan terhadap rumpai. Lepas tu saya ada juga baca komen dekat blog tu lah. Eh, saya punya rumpai ni tak mati-mati. Ada pula yang orang tu komen, kena tambah air tak dalam kita punya cuka tu? Okay, kalau tambah air dia akan lagi kurang kepekatan cuka tersebut. Itu lagi tak berkesan. Maksudnya kita hanya membuang duit sahaja. So, research kajian ini mendapati bahawa 20% cuka STSA sebagai kaedah kawalan rumpai tunggal tidak berkesan dan ia mahal. Betul. Sebab betul? Sebab saya buat. Cuka makan yang kita terdapat dalam 330 mil, harganya RM2, saya belilah RM2.60. Itu 330 mil. Adakah 330 mil tu boleh cover untuk memberi semburan keseluruhan tanaman kita? Ataupun rumpai yang kita nak kontrol tu? Fikirkan. So di sini, solarisasi menunjukkan potensi sebagai pilihan kawalan rumpai organik yang berkesan. Solarisasi iaitu guna plastik transparent tadi tu. Memberi kesan haba terhadap rumpai ke bawah. Dia akan memusnahkan rumpai. Rawatan api yang gunakan api dan pembajakan daripada kaedah organik rumpai yang paling berkesan diuji. So, tiga kaedah yang boleh digunakan adalah solarisasi, kaedah api dan juga pembajakan daripada dapatan kajian ini. Okay. Sini, walaupun pembajakan terbukti, bajak bagus terbukti, tapi kita perlu mengambil kira kesan negatif. Pembajakan meluas, dia akan merosakkan struktur tanah tersebut. Dan sebab itu, strategi pengurusan rumpai organik, dia perlu menggabungkan beberapa cara. Kita tidak bergantung kepada satu cara sahaja. Sebab apa? Merupakan pilihan yang terbaik dan mengurangkan keperluan masa dan kos. Juga ia dapat mengawal rumpai paling berkesan
dan mengurangkan kesan negatif terhadap tanah tersebut. So ini adalah pengawal rumpai bersepadu antara empat tersebut. Pengawal rumpai bersepadu ataupun integrated weed management, apakah definisinya? Dia adalah gabungan pelbagai jenis ataupun pelbagai kaedah pengurusan untuk mengurangkan populasi rumpai ke tahap yang dapat diterima dan dapat mengurangkan kualiti habitat, air dan semua sebagainya. Maksudnya dengan IWM ni kita dapat juga tanaman yang bagus dan juga kita dapat tidak merosakkan alam terjadi. Okay. Dia ada melibatkan dua unsur kritikal menggunakan pelbagai teknik kawalan cultural, mekanikal, biologi dan kimia. Dia mengintegrate atau menggabungkan pengetahuan tentang biologi rumpai dan ekologi dan sistem pengurusan rumpai. Saya berikan sini contoh IWM, iaitu kita ada berapa jenis kawalan di sini, tapi saya tidak masukkan biologi sebab biologi ni begitu spesifik. So di sini ada kawalan rumpai, contohnya biji benih yang sihat dan berdaya saing dan kepadatan yang tinggi. Maksudnya kita tabur kepadatan tinggi supaya apa, kita dapat suppress apa, merencetkan pertumbuhan rumpai tersebut. Okey, yang kawalan mekanikal, penyediaan rumpai seperti membajak dan mencangkul, rumput menggunakan tangan, merumput menggunakan tangan. So kawalan kimia ada kat sini, sebenarnya kawalan kimianya ada lagi anak-anak dia, tapi saya tak boleh terangkan sini tak terlalu banyak. Dia ada pra-tanam, pra-cambah dengan lepas cambah, kategori racun juga. Tapi saya beritahu kat sini ada pra-tanam, pra-cambah dan pra-cambah awal adalah jenis racun yang boleh digunakan. Dan jika lepas cambah ni ialah dah emerge, maksudnya kita dah nampak dah rumpai tersebut. Ini contohnya adalah glufosinate adalah kontak dan glufosinate adalah sistemik, cara bertindaknya. So kenyataan yang saya letakkan di sini juga termasuk pada kaedah pencegahan, benih yang disahkan juga membersihkan mesin penanaman dan bajak seperti saya berita sebelum ini. Okay. Apakah kelebihan integrated weed management? Sebab ia boleh membangunkan pelan pengurusan rumpai jangka panjang yang menganggap semua kawalan ini adalah bagus untuk mengawal rumpai. Dia juga dapat mengelakkan kemungkinan untuk rumpai itu sesuai di mana-mana taktik kawalan tunggal, iaitu seperti rintangan terhadap kawalan herbicide kimia ataupun racun kimia. Saya terangkan sedikit tentang rintangan terhadap racun kimia ini. Ini dah jadi, saya rasa kalau di kawasan peladangan dah familiar dengan perkara ini. Tapi saya harap perkara ini tidak terjadi di kawasan kebun-kebun yang kecil. Kalau kita boleh elak, kita elak. Jadinya rintangan kawalan herbisida kimia ni disebabkan oleh apa? Sebab kita menggunakan satu jenis kawalan kaedah sahaja, iaitu kita gunakan racun kimia sahaja. Maksudnya setiap kali nampak rumpai kita spray. Nampak rumpai kita spray dengan racun tanpa rotation, tanpa penggiliran racun tersebut. Maknanya kita dah guna racun glyphosate, racun sistemik tu bagus. First time kita guna, bagus lah dia bunuh semua, lambat berbulan-bulan baru tumbuh pokok yang baru. Bagus. Pasal yang kedua, nampak lagi rupa kita spray lagi racun glyphosate. Bagus lah tumbuh dia. Tapi jika kita menggunakan racun yang sama untuk dalam tempoh masa dalam 2 tahun contohnya, dia telah evolve, iaitu telah evolve untuk hidup, untuk resist, untuk rintang terhadap racun yang digunakan. Sebab pokok tu dia nak hidup. So dia akan buat cara untuk hidup. Itu dia apanya rintangan kawalan herbisida kimia. Maksudnya lepas ni kalau kita dah guna, bila dia dah jadi rintang terhadap racun tersebut, kita spray dia takkan mati dah. Ini yang jadi. Okay, dulu kita spray dia mati. Sekarang kita spray dia tak mati. Itu adalah rintang. Rumpai yang rintang terhadap racun. So kita pergi kepada poin 3, iaitu integrated weed management dia berfungsi dengan baik untuk persekitaran tanam, pertanian, rumah tanam dan tempat kerja. Ia juga merangkumi siri penilaian keputusan dan amalan kawalan merupakan kawalan rapi dan berkesan terhadap rumpai dengan pertimbangan terhadap pemuliharaan ekologi. Mari kita, IWM juga menitik beratkan environment, keselamatan persekitaran. Okay. Yang paling penting, IWM dia mengurangkan penggunaan
racun rempai. Tak adalah kita hanya fokus guna racun sahaja. Mari kita ada pelbagai kaedah untuk mengawal rempai. Saya kongsikan di sini tips ataupun kaedah pengawalan rempai. Sesuai menggunakan kawalan rumpai secara mekanikal, kasar dan kimia, pengawalan rumpai bergantung kepada kepadatan rumpai di kawasan tersebut. Jika rumpai tersebut padat, boleh menggunakan racun rumpai. Ialah kalau dah padat, dah tinggi-tinggi ni semua, tak laratlah kita nak mencabut satu-satu kan. Kita boleh gunakan kaedah racun. Jika tidak, kaedah mekanikal sudah mencukupi. Kalau kita masih boleh guna kaedah mekanikal, iaitu kita mencabut, mencangkul, kita boleh guna kaedah tersebut. Racun rumpai boleh digunakan secara spot spray jika tidak banyak yang tumbuh dan memilih racun rumpai jenis selektif untuk tidak merosakkan tanaman. Ini contoh hudit yang saya tunjukkan sebentar tadi. Yang kita spot spray, maknanya kita tidak perlu spray satu kawasan. Dapat jimat kos juga. So kita spot spray. Yang mana nampak rumpai, kita spray kat situ sahaja. Tak perlu kita spray keseluruhan kawasan. Itu yang dalam spot spray. Penggunaan racun rumpai bergantung pada cuaca. Ini kerana penyebar racun tidak boleh dilakukan pada hari hujan kerana racun ini akan terbilas. Rugilah kita. Dah spray penat-penat dekat situ, rupanya hujan. Habis semua racun telah terbilas. Maksudnya pokok tu tak ada kesan apa, ataupun pokok tidak mempunyai masa untuk absorb, untuk menyerap racun tersebut. Itu menyebabkan racun tidak, kita nampak tak berkesan. Tapi benda-benda perlu dititik beratkan untuk kita spray racun. So kesimpulan, kita nak habis dia ni, kita pergi kepada kesimpulan. Pengawalan rumpai lebih mudah dilakukan ketika masih kecil. Janganlah, dia sama juga melentur rebung biarlah lagi, melentur buluh dia lagi rebungnya. Sama juga ni. Nak kawal dia kecil, jangan dah besar lagi susah kita nak kawal dia. So pengawalan racun dengan kadar dan jenis yang sesuai mampu menggunakan rumpai tanpa merosakkan tanaman. Betul, dan integrated with management adalah kaedah pengawalan rumpai yang terbaik. So saya kongsikan di sini eksperimen ringkas yang saya buat. Bahan-bahannya adalah saya gunakan 2 botol cuka masakan. Ini contoh cuka dia. 2 sudu sabun cair pinggan dan juga alat penyembur. Okay. Ini hasil eksperimen dia. Okay. 1 hari selepas semburan, kita akan nampak hasil dia seperti ini. Ini adalah control plot. Yang kita nampak hijau je ni, ini adalah control plot. Manakala yang warna coklat ni adalah kesan daripada cuka selepas sehari. Sehari selepas semburan. So kita pergi yang ini. Ini adalah hasil 3 hari selepas semburan. Cantiknya dia, mati dah ni. Spray cepat betul eh. Sehari pun dah mati. 3 hari pun mati lagi. Ini adalah contohnya. Coklat-coklat ni ialah dah mati. Dia pergi lagi. 1 hari selepas semburan. 3 hari selepas semburan. 7 hari selepas semburan. Jangkakan, apakah akan jadi? Mati ke tidak? Kita lihat video yang saya telah sediakan kepada anda semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di sini saya bawakan anda terus ke ladang Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia. Pada hari ini, saya akan bawa anda ke plot ataupun kawasan yang telah diberi rawatan ataupun semburan cuka makan. Kita akan membezakan antara plot yang telah diberi rawatan dan tidak diberi rawatan. Mari kita pergi lihat. Okey, kita telah sampai ke kawasan ataupun plot yang telah diberi rawatan. Di sini adalah kontrol ataupun tanpa semburan cuka. Dan sebelah sini juga terdapat hasil daripada 7 hari semburan cuka makan. Okey, di sini saya ingin terangkan bahawa cuka makan mengandungi 5% acetic acid. Apakah itu acetic acid? Acetic acid ini ialah active ingredient ataupun bahan aktif yang menyebabkan kecederaan kepada tumbuhan. Okey, sebelum saya pergi ke kawasan yang telah diberi rawatan, kita pergi ke kawasan kontrol ataupun kawasan yang belum diberi rawatan. Di kawasan ini kita akan lihat pelbagai jenis komposisi rumpai yang terdapat di sini, iaitu kita akan lihat di sini adalah broadleaf, grass type dan juga sedges. Ini adalah rumpai yang paling mudah didapati di kawasan rumah. Okey,
pada kawasan ini kita akan lihat that, that di sini tiada kecederaan dan rupai hidup dengan sihat. Mari kita pergi ke kawasan yang telah diberi rawatan cuka makan. Ini ialah hasil 7 hari selepas diberi treatment ataupun selepas diberi rawatan. Di sini saya ingin maklumkan bahawa cuka makan ialah racun jenis sentuh. Apakah itu maksud sentuh? Sentuh bermaksud jika racun yang telah, jika rumpa yang telah terkena racun, ia akan menunjukkan kesan kecederaan. Iaitu di bahagian coklat ni ataupun brown colour. Ini ialah yang telah tercedera. Cuka makan mencederakan tumbuhan dengan merosakkan sel membran sel membran dan menyebabkan kekuningan, kecoklatan dan terus mati. Ini ialah racun sentuh di mana hanya kawasan yang terkena racun sahaja akan terefek ataupun terkesan. Dan racun sentuh tidak akan diangkut kepada kawasan yang lain. Contohnya jika kawasan daun yang terkena racun, ia tidak akan diangkut ke kawasan batang ataupun akar. Okey, ini hasilnya selepas 7 hari rawatan, iaitu pokok masih hidup tetapi kita akan lihat bahawa hanya ada beberapa daun yang terkena racun dan terkesan. Juga kita boleh lihat pada daun ini, daun tua yang terkena racun masih mampu untuk hidup dan menghasilkan pucuk yang baru. Okey, di sini. Ini menunjukkan bahawa racun ini tidak diangkut kepada bahagian lain di dalam tanaman tersebut ataupun tumbuhan tersebut. Kita ini adalah contoh daripada rumpai berdaun lebar. Kita akan pergi kepada jenis rumpai grass type ataupun jenis rumput. Okey, rumput ini contohnya ini telah terkena racun dan mati, tetapi rumput mempunyai growing point di bawah ataupun lebih rendah. Ini menunjukkan ada penghasilan pucuk baru dan ini boleh hidup dan berbunga dan seterusnya meneruskan kehidupan seperti biasa. Hanya daun yang terkena racun sahaja yang terefek ataupun terkesan tetapi tidak menyebabkan kerosakan kepada anak pokok dan boleh hidup seperti biasa. Okey, saya pergi terus kepada pokok ini. Ini adalah pokok yang biasa ditemui, iaitu pokok lalang. Pokok lalang ini lagi jelas kita lihat pada kawasan daun yang terkena racun akan berwarna coklat tetapi ia tidak terkesan kepada anak pokok yang lain. Lalang ini mempunyai rhizom di mana ia akan ada rhizom di bawah tanah ini. Jika ia adalah racun sejenis kontak ataupun sentuh, ia hanya membunuh yang terkena tapi tidak membunuh stem ataupun rhizom yang berada di bawah tanah ini. Yang itu dia boleh menghasilkan anak-anak pokok yang lain juga. So di sini saya ingin menyatakan bahawa cuka 5% ada acetic acid yang mengandungi 5% acetic acid tidak dilabel sebagai racun. Commercial herbicide ataupun racun komersial yang terdapat di pasaran mempunyai label. Di mana apakah fungsi label tersebut? Fungsi label tersebut untuk menyatakan bilakah agaknya masih terbaik untuk beri rawatan. Kajian menunjukkan bahawa cuka makan 5% berupaya untuk memberi kesan terhadap anak pokok yang iaitu yang mula daripada cotyledon dan true leaf ataupun mula pucuk yang baru keluar. Ia kurang berkesan kepada pokok-pokok yang telah matang atau pokok yang lebih besar. Okey, dengan itu saya ingin simpulkan bahawa racun boleh memberi kecederaan dan juga ia perlu digunakan secara berhati-hati. Kajian menunjukkan acetic acid yang mempunyai kepekatan 11% dan ke atas mampu untuk membakar kulit, memberi kesan terbakar pada kulit dan juga jika terkena mata, ia boleh menyebabkan buta. Walaupun dia panggil adalah natural herbicide, ia tidak semestinya selamat untuk kita
tanpa menggunakan PPE ataupun pemakaian yang sempurna bila membuat semburan. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian terima kasih. Assalamualaikum. Baiklah, terima kasih Dr. Noza di atas perkongsian yang sangat menarik sebentar tadi dengan ada video dia lagi. Dan daripada perkongsian tersebut boleh saya katakan bahawa penjagaan rumpai ini amat penting untuk memastikan tumbesaran pokok dan kawasan sekeliling kita dalam keadaan yang optimum dan baik. Jadi hadirin sangat beruntung ya untuk mendapat perkongsian yang bermanfaat ni daripada doktor. Dan seperti yang saya lihat di ruangan komen, terdapat beberapa soalan yang ada daripada para hadirin. Jadi doktor, izinkan saya untuk membaca beberapa soalan dari Facebook Live kita. Baiklah. Okey, saya bacakan ya. Daripada Nas Yusof, soalan pertama, adakah tumbuhan liar selain dari jenis rumput boleh dikategorikan sebagai rumpat? Jawapannya boleh. Sebab apa? Rumpai ini adalah apa-apa jenis tumbuhan yang tidak dikendaki. Contohnya, saya bagi contoh Contohnya, jika kita menanam serai pada musim ini, musim depan kita nak tukar, tak mau tanam serai pula lah, kita nak tanam pokok keledek. Jika serai ini muncul di dalam kawasan pokok keledek, serai ini kita tak nak. Serai ini dikategorikan sebagai rumpai. Okay, terima kasih. Harap menjawab soalan. Okay, soalan kedua kita daripada Puan Zahira Ismail. Okay, Puan, berapa kerap kita perlu meracun? Adakah nanti dia mengganggu ekosistem tanah? Contohnya tanah jadi tidak subur, tiada nutrien dan sebagainya. Silakan doktor. Okay, kekerapan untuk meracun ini bergantung kepada kawasan kita. Juga terdapat pada label kekerapan untuk meracun. Sebab apa saya beritahu, saya tak boleh bagi tahu di sini secara spesifik sebab dia bergantung jenis racun. Okey, berapa kerap perlu meracun perlu refer. Apakah jenis racun kita nak gunakan pada tanaman apa kita nak. Contohnya, jika racun yang kita guna adalah pracambah. Pracambah ni dia ada persistent. Maksudnya dia boleh kekal dalam tanah untuk membunuh rumpa-rumpa yang lain. Jika kita menggunakan racun pracambah, makanya kita perlu menunggu masa sehingga dah habis waktu dia baru kita boleh spray yang lain. Berbeza dengan jika kita gunakan racun contohnya seperti kontak. Kontak ni sangat cepat kesan dia dan dia tidak ada persistent, tak ada kekal dalam tanah. So berapa kerap itu perlu di refer kepada label yang terdapat pada racun tersebut. Berbeza racun, berbeza kekerapan yang perlu digunakan. Okey, terima kasih doktor. Okey, soalan terakhir kita ya. Hani Yunus, kenapa bila meracun sesebuah kawasan tiba-tiba nanti tumbuh pula pokok-pokok yang lain? Biasanya macam bayam berduri. Okey, bila kita, ini cara untuk mereka beradaptasi. Okey, sebenarnya di dalam tanah tu telah ada seed tersebut ataupun biji benih tersebutlah. Cuma dia tak muncul. Sebab apa tak muncul? Sebab kondisi ataupun keadaan waktu itu tidak membolehkan seed ini untuk bercambah. So dia akan kekal dalam tanah sebenarnya. Dia akan kekal dalam tanah sampailah keadaan yang membolehkan, yang sesuai untuk dia bercambah, dia akan bercambah. Okey, sebab tu mulanya kita spray, kita akan spray racun dahulu dan pokok tu mati. Next punya kita nampak pokok lain pula. Sebab apa? Sebab dalam tanah tu memang telah terdapat biji benih tersebut. Cuma dia tidak bercambah dahulu. Itu saja daripada saya. Okey, harap sangat dapat menjawab soalan tu. Dan harap maaf ya disebabkan kita kekangan masa. Jadi sesi soal jawab kita pada pagi ni sampai di sini. Tapi jangan risau, soalan hadirin yang tak dapat dijawab semasa sesi soal jawab ni, kita akan jawabkan dia di ruangan komen nanti oleh Dr. Nur Azwar selepas tamat live ini. Okay? Harap maaf sekali lagi. Dan okay, sebelum kita bergerak ke slot seterusnya, saya suka untuk ingatkan para hadirin
untuk mengingati atau mencatat kata kunci kehadiran seperti yang dipaparkan di skrin untuk digunakan dalam borang e-sijil dan maklum balas pada sesi akhir kita ini. Turut saya bacakan kata kunci tersebut iaitu lalang 2022. Saya ulang, lalang 2022. Sekali lagi saya ulang, L-A-L-A-N-G 2022. Okay, pastikan tulisan dalam huruf besar sahaja ya. Dan pastikan juga para hadirin untuk masukkan kata kunci yang betul di borang e-sijil dan maklum balas nanti. Kegagalan para hadirin untuk memasukkan kata kunci ini akan menyebabkan anda tidak mendapat sijil webinar. Jadi, terima kasih kepada Dr. Nur Azwar kerana sudi untuk meluangkan masa berkongsi ilmu berkaitan kenali dan kawal rumpai. Dan diharapkan para penonton mendapat banyak pengisian baru daripada perkongsian kita sebentar tadi. Sebelum itu, saya mempersilakan Dr. Nur Azwar untuk memberikan sepatah dua kata sebelum kita mengakhiri program kita pada hari ini. Dipersilakan. Okey, pertama kali terima kasih moderator untuk melaksanakan webinar ini dengan berjalan lancar. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Tuan dan Puan kerana meluangkan sedikit masa untuk mendengar perkongsian saya pada hari ini. Saya harap perkongsian saya pada hari ini dapat memberi manfaat ataupun sedikit ilmu ataupun tambahan kepada Tuan dan Puan di sana. Okay. Itu sahaja pada saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Okay. Terima kasih Dr. Nazwa. Baiklah, para hadirin adalah diingatkan untuk mengisi borang ECJ dan maklum balas melalui link yang disediakan di ruangan komen Facebook ini. Seperti yang anda lihat juga, di skrin kita akan paparkan QR code untuk link kehadiran. Jadi anda juga boleh scan QR code ini untuk mengisi borang kehadiran. Jadi pada soalan-soalan yang tidak terjawab sebentar tadi, jangan risau, sekali lagi soalan anda akan dijawab selepas sesi live ini di ruangan komen ya, akan di-reply. Jadi hadirin sekalian, dengan ini berakhirnya webinar Kebun Bandar Siri kelima, Kenali dan Kawal Rumpai. Diharapkan segala ilmu yang dicurahkan dalam webinar ini dapat memberi manfaat kepada kita dalam kehidupan seharian kita. Juga ingin saya maklumkan kepada para hadirin bahawa webinar Kebun Bandar ini tidak berakhir di sini, di mana webinar seterusnya akan diteruskan dengan webinar Kebun Bandar Siri ke-6 yang bertajuk Kenali dan Kawal Serangga Cara Sihat 1 pada 26 Mac 2022. Sebelum itu, saya dan ahli jawatankuasa webinar ingin menyusun 10 jari jika ada kekurangan dan kelemahan dalam webinar ini. Saya akhiri dengan serangkap pantun ya. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di Kota Tinggi, selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Sekian, terima kasih dan selamat, salam sejahtera. Terima kasih.